Selamat datang kembali teman-teman di channel Sky Gaming. Terima kasih yang sudah mengeklik video ini dan selamat menonton guys. Oke, teman-teman, kita tahap terakhir ya di mission change ya, atau change mission ya. Tahap kelima guys. Dan ini di atas itu ada gambar ini ya, Star Chaser ternyata. Dapat kayaknya nih guys. Oke, langsung saja ya kita mulai dari panduannya. Kita klik-klik sampai dapat semuanya. Oke teman-teman, jadi gini, yang sebelah kanan ya, yang misi sebelah kanan itu kalian harus daftar ke family ya, nanti dia centang sendiri otomatis, nanti dapat ini add-on sama part ya. Nah ini kirim satu permintaan teman yang kedua ya. Caranya gini guys, kita ke sini. Nah udah keluarin aja. Nah habis itu dapat, udah langsung dapat guys. Add-onnya lumayan, ada 6 ya, boxnya ada 5 ya. Mantap guys, kita lihat lagi. Nah sekarang itu periksa semua tab ensiklopedia ya, kita langsung saja klik ininya. Nah ini udah ya, udah kita klik ensiklopedianya dari weapon class item mode. Nah habis itu dapat dah, ternyata dapat Star Chaser juga ya. Oh ini sama medal ya. Dan gue juga belum jelasin yang bawah ya, soalnya kemarin tuh nggak sengaja gue kasih like ke teman ya, ya habis selesai main gitu guys. Nah jadi gini guys caranya nih, kita main dulu ya di mode apa itu seterah lah modenya guys. Misalkan gua main di mana ya, Toxicity ya, Toxicity guys. Oke guys, sudah selesai ya gue mainnya nih. Nih kasih like gini guys ke orang satu aja. Udah habis itu misi yang ini selesai teman-teman. Berikan satu like ya. Nanti tuh dapat add-on 43, 44 ya. Nah sekarang yang terakhir guys, periksa rank VIP mu. Kita ke sini, periksa VIP ya di sini ya. Nah habis itu udah dapat guys, gampang kan? Habis itu langsung dapat Star Chaser sama Gunslinger ya, sama medal ya guys. Medalnya tuh ini kalau nggak salah ada. Nah ini guys medalnya nih, nanti kita dapat medal ini ya. Honor pointnya juga lumayan loh buat nyelesain yang misi apa dah, rantai itu ya, change mission itu ya, dari tahap 1 ya. Itu gua udah lama banget ya, ini tuh tahap ke 1 bukan tahap yang pertama yang ini ya, bukan guys, jadi itu dari bulan-bulan kemarin ya. Nah ini gua udah nyelesain sampai 5 kali change mission ya, dapetnya sekitar berapa honor point nih, 10 15 20 25 30 guys dapetnya ya, lumayan guys 30 honor point ya di sini. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton video Sky Gaming buat ngelesain change mission tahap kelima ya. Kita sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.